Nasihat Ustaz tentang keutamaan menuntut ilmu agar kami istiqomah dan tidak melalaikan menuntut ilmu karena terlalu sibuk mencari nafkah dan rezeki. Ilmu ini akhi, ilmu syar'i hukumnya wajib. Mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Sekali lagi, wajib. Talabul ilm, kata Nabi SAW, fardhatun ala kulli muslim. Hadisnya sahih. Menuntut ilmu agama bagi setiap muslim dan muslimah wajib, bukan pilihan. Kalau ilmu umum antum punya pilihan, tapi ilmu agama enggak bisa. Baik, saya sibuk cari nafkah Ustaz. Antum tidak bisa hadir majelis ilmu. Banyak fasilitas sekarang. Pasang Walkman di kuping tuh. Dengarin. Di HP sekarang enggak usah pakai Walkman. Di HP kalau zaman dulu orang masih bawa tape recorder, ini enggak usah. Mungkin MP3, MP4 sekarang banyak alat, banyak teknologi canggih. Kita tinggal dengarkan. Di kantor lagi istirahat, ini itu. Lagi dagang. Apa salahnya kalau diputar? Di restoran saya sekarang, saya pasangin parabola, putarin TV Roja, putarin TV Wisol, putarin TV Insan, anak-anak pegawai bisa nonton, mereka bisa nonton kalau lagi kosong. Putarin tilawah Al-Quran, mereka dengarin. Bisa nuntut ilmu, gitu kan. Jadi bisa, masih bisa nuntut ilmu, tidak ada masalah. Di rumah saya bilang sama istri saya, nyalain selalu tuh. Baik itu Wisol, baik itu Roja, baik itu Insan, putarin. Jadi, maaf teman-teman saudara-saudara muslimah yang membantu kami di rumah, itu juga mendengarkan, jadi mereka sambil kerja mereka dengar. Manfaat ilmu harusnya begitu. Karena memang jangan sisihkan ikhwani dan akhwati, jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Ini saran saya. Karena ilmu itu satu-satunya tangga untuk menambah iman. Dan kalau iman sudah terasa, kayak antum sudah rasakan iman, itu luar biasa. Gejolak dalam hati itu untuk selalu semangat ibadah itu luar biasa. Karena tangganya ilmu akan datangkan iman, iman datangkan amal soleh. Gak bisa orang tiba-tiba rajin ibadah tanpa iman, gak bisa orang beriman tanpa ilmu. Jangan lewatkan satu hari tanpa ilmu. Saya sudah pernah berbagi pengalaman kan. Saya kalau lagi pergi pengajian, 2 jam nih, kayak gini saya duduk 2 jam pengajian. Antara perjalanan pun, itu saya gunakan berzikir atau ngulangin Al-Quran, atau saya dengarkan ceramah. Baik ceramah saya sendiri yang sudah ada, atau saya dengarkan ceramah para masyayikh atau teman-teman dai yang lain, saya dengarin ceramahnya mereka. Jadi kita isi. Setelah itu saya masuk majelis ilmu, saya ceramah 2 jam. Jadi saya merasa terus tercas tuh. Karena kalau terus kita didampingi dengan ilmu, terus terkontrol gitu kan. Bertambah ilmunya, kita bertambah imannya, lebih semangat beramal saleh. Jadi jangan lewatkan. Jangan lewatkan hari tanpa ilmu, sekali lagi. Dengarin, selalu dengar. Sibukkan diri dengan itu, dari pengajian ke pengajian, dari pengajian ke pengajian. Kalau antum habis dengar ceramah, kemudian pindah ke ceramah yang lain, pasti setannya bisikin. Kan tadi sudah pengajian Ustaz. Ndak, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Saya mau ceramah lagi. Kadang-kadang kalau orang masih baru ikut pengajian, belum terlalu tertanam iman kan begitu. Tadi kan sudah ada pengajian, sekarang sudah harusnya hiburan, dandut, gitu kan. Nah ini jadi masalah ini. Ilmunya terkikis tadi, gitu kan. Karena begini, jadi memang harus ilmu.